Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pasti bisa sukses. Nah, agar bertambah sukses hari ini seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Itu ya Rabbi. Dilipat bersama-sama membaca doa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Hanya diangkat semuanya bersama-sama membaca doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang Bu Ismu tanya, sekarang harinya apa? Ada yang tahu sekarang harinya apa? Sekarang hari Jumat. Hari Jumat. Tanggal berapa tanggalnya? Ada yang tahu? 18. Hari Jumat. Tanggal 18. Bulannya apa? Bulannya September. Tahun berapa? Tahunnya 2020. Hari Jumat. Tanggal 18. Tahun bulannya September. Tahun 2020. Anak-anak waktunya belajar mengenal huruf hijaiyah dan murojaah surat Al-Ikhlas. Nah, anak-anak sudah bisa kan baca surat Al-Ikhlasnya? Oke, nanti anak-anak bisa kirim rekam suara surat Al-Ikhlasnya kepada Bu Is. Nah, Bu Is beri contoh sayang ya. Ya, hanya dilipat bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu maulana al-azim. Nah, seperti itu anak-anak. Anak-anak sudah bisa kan? Oke, setelah itu nanti anak-anak akan belajar bersama Bu Is mengenal huruf hijaiyah atau huruf Arab yang berjumlah berapa sayang? 28. Nah, anak-anak bisa membacanya di sini. Ya, di sini juga ada dan Bu Is juga punya gambar yang di sini. Bisa? Oh, baca nih sayang ya, baca huruf hijaiyah. Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama membaca huruf hijaiyah. Alif ba ta jim ha ha.
dan alif dan ya, ya. Sudah bisa? Iya, sudah bisa. Hari ini kita belajar menulis huruf do dan ai. Do dan ai. Ya, nanti anak-anak bisa membuka halaman 11. Ingat, nanti bisa menulisnya memakai pensil. Di sini sayang. Ya, titik-titiknya disambung. Untuk yang kotak kosong, anak-anak bisa menulis sendiri seperti ini. Nah, tulis. Dua, B. Kita buat lengkung. Baris tegak, dikasih titik, beri fathah. Betul. Sekali lagi, lengkung, baris tegak, dikasih. Do. Bisa. Sekarang yang A. I difasifatkan dibaca A. Lengkung. A. A. Bisa. Pak, sekarang beri contohkan di sini. Bisa ambil sepidol, nanti anak-anak boleh pakai pensil saya. Ya. Kotaknya harus penuh. Oke. Yes. Marilah kawan kita belajar mengaji agar kelak kita jadi orang terpuji. Aiku babi buta titu dan caci ju. Dari huruf hijaiyah itu bermula. Rajinlah mengaji. Di hari tua kan terpuji. Janganlah tinggalkan mengaji. Hidupmu kan bahagia nanti. Hidupmu kan bahagia nanti. Nah, itu anak-anak tidak boleh malas untuk belajar mengaji. Nah, itu saja kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kuis mengakhiri kegiatan hari ini, seperti biasa, anak-anak diajak untuk membaca surat Al-Asr. Tangannya dilipat. Bersama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilussolihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bis-sabr. Shadaqallahu maulanal azim. Tanya diangkat semuanya bersama-sama baca doa untuk kedua orang tua. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin amin ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ingat pesan kuis, tetap semangat belajar di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak ada perlu. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.